Nah, ini Redmi 4 Pro ya, yang hang logo, tapi saya lihat loading bar-nya jalan ya. Jadi kali ini saya mau coba, kita hard reset dulu deh, kita dari recovery ya. Masuk recovery mode-nya dari volume atas sama power ya. Jadi volume atasnya tetap kita tahan. Oops, seperti ini ya. Kita pilih recovery. Baterainya kosong. Jadi kali ini memang sedikit kebingungan ya. Ini kalau dilihat dari mesinnya, ini juga nggak mirip Redmi 4 Pro. Ini yang mana nih test pointnya? Agak bingung juga. Memang kalau Xiaomi kadang suka bikin bingung. Tunggu ya, saya cari infonya dulu. Videonya saya pause lagi. Namun setelah saya buka, ini tutup baterainya ya, tutup ininya. Ternyata benar ini Redmi 4 Pro, ini posisi test pointnya di sini nih. Firmware-nya apa? Firmware-nya, saya lupa. Saya cari lagi ya. Oke, jadi udah benar informasinya, ini adalah Redmi 4 Pro atau Prime ya. Kode firmware-nya itu Markway. Oke, biar nggak salah, kita identify device aja nanti ya, pakai UV. Ini lagi saya buka UV dan saya lagi mengekstrak firmware-nya. Jadi kode firmware-nya ini ya, MacW. Oke, kita masuk ke download mode dulu. Seperti yang tadi saya bilang ya, test point-nya itu ini nih, dua titik ini nih, kelihatan nggak ini? Oke, dua titik ini ya di. Perhatikan di sini nanti kedetek di 9008 dia. Oke, baca ya. Nih 9008 kebaca. Kita load firmware-nya deh, mana nih? Firehose-nya kita masukin dulu, lalu kita identify device. Oke ya, jadi dari sini ini udah kebaca, ini bener ya. Oke, ini Redmi 4 yang kode name-nya MacW MSM8953 ya. Jadi kita flash aja nih. Oke, masukin raw program lalu patch-nya ya. Lalu kita flash. Oke, kita flash ya. Kelihatan nggak nih sih? Kita flash ya ini ya. Oke, prosesor fast berjalan.
biar nggak terlalu kepanjangan nih videonya, saya pause dulu ya. Ini karena nge-fetch system biasanya agak lambat ini writing systemnya. Oke, kayaknya hampir selesai ya ini. Oke, proses flash selesai. Kita cabut handphone-nya, lalu kita nyalain. Kita tunggu lagi. Tunggu loading-nya ya. Ini setelah ditunggu lama, ini loading bar-nya nggak jalan-jalan ini, berarti kayaknya gagal yang tipe ini ya. Kita harus nge-flash lagi. Wah, ternyata barusan diomongin, loading bar-nya udah mulai jalan dia. Memang ini HP itu harus diomongin ya, kalau nggak diomongin tuh nggak loading-loading dia. Oke, videonya saya pause lagi biar nunggu loading-nya ya, nggak kelamaan ya. Dan akhirnya loading-nya hampir selesai dan ya, kita setting. Baterainya hampir habis, jadi sambil saya cas ya. Loadingnya lama sekali. Woi, akhirnya loading selesai. Ya, ini saya flash di MIUI 8 tadi. RAM 3/32 ya. Ini Redmi 4 Prime. Oke, demikian cara flash Redmi 4 ya. Redmi 4 Prime ini atau 4 Pro menggunakan UV ya. Dan ingat ini test point-nya ya. Jadi tutup ininya harus dibuka dulu nih. Ini kan ketutup begini, jadi nggak kelihatan.
Oke, bantu saya like video ini, subscribe juga ya untuk terus mendapatkan video-video terbaru dari saya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.